사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Halo teman-teman, so gue main FPS lagi dan ini power gue 22 QN. Tapi ya gue bukan mau bahas itu teman-teman. Di video kita kali ini gue akan ya sedikit ngelihat si karakter, bukan karakter sih, lebih tepatnya champion ya. Champion yang OP parah sih, kalian bisa lihat yang namanya Zenitsu teman-teman ya. Ini gila sih, ini OP banget. Kalian bisa dapetin ini tuh dengan cara ya ini fighting pass. Kalian pasti tahu lah ya fighting pass. Beli ya, kalian lakuin aja questnya sampai kalian bisa ngedapetin Zenitsu. Ini gue udah bisa dapetin. Dan nanti kita sekalian lihat sama si Jet Quirk-nya teman-teman ya. Jet Quirk-nya juga menurut gue lumayan sih, lumayan lah ya. So, oke. Ini dia champion ya. Ini masuk ke inventory kalian, jadi kalian bisa langsung sell. Yes, terus kalian bisa langsung equip lagi ke dari inventory kalian, itu bisa. Kecuali Endeavor nih, gue udah beli Endeavor coy. Endeavor GG sih teman-teman, cuman sayangnya ini nggak masuk ke inventory. Kalau gue sell hilang tuh ya, nggak bisa nih, nggak bagus nih. Gue kira dia bakal masuk ke inventory yang di sini coy. Gue kira bakal masuk ke inventory sini gitu kan, kayak Ice Fruit, soalnya Ice Fruit aja masuk gitu. Ice Fruit masuk, masa End Champion enggak gitu kan? Nani, ya udahlah. Jadi kalau kalian udah beli ya, ini fun fact aja ya, kalau kalian pengen beli, kalau kalian udah beli, ini salah satu slot itu udah pasti dipakan sama dia sih. So, Zenitsu kalian bisa baca sendiri untuk buff-buffnya teman-teman, gila sih kalian lihat ya. Train 99% sword, 70% durability, ini penggantinya Mihawk coy, literally pengganti Mihawk ya. Terus ngebuff semua damage yang kita keluarkan itu 20%. Dan nge-nerf semua damage itu 30%. Ditambah lagi kita nge-buff outgoing sword style damage 40%. 40% sword style damage guys. Kalian bayangin kalau gue misalkan pakai moon style ya, itu gak ngotak sakitnya sih sumpah. Abis itu kalau misalkan darah kita sisa 20% ya, itu bagus banget buat turnamen nih. Semua damage akan di-buff lagi 55%. Jadi bayangin guys, udah di-buff 20%. Kalau misalkan kalian pakai sword cell di buff jadi 40%, itu aja udah 60%. Kalau misalkan kalian darah kalian udah tinggal 20%, kalian bisa ditambah lagi ngebuffnya 55% lagi coy. 100% lebih, gila damage kalian, gak ngotak sih. Ini OP sih anjir. Ini bahkan lebih OP daripada Escanor kayaknya dah. Iya gak sih? Tapi gak sih, Escanor tuh dia selalu dua kali gitu ya. Sedangkan si Zenitsu ini dua kali damage sword cell ya, bukan semua damage. So dia kalau semua damage tuh maksimal cuma 75%, tapi itu udah cukup lah ya. Sedangkan kalau Escanor itu benar-benar di double ya, 100%. Cuman itu hanya pada saat siang coy. Dimana kalau misal malam nih kayak gini nih, ternyata ada malam ya. Kemarin gue bilang kan gue nggak pernah lihat malam, ternyata nih malam nih ada nih. Cuman terang aja kelihatannya, gue nggak nyadar nih malam anjir. Ya udahlah ya, oke. Okay. Nah kalau misalkan si Escanor itu dia pas siang doang, sedangkan pas ini si Zenitsu enggak coy. Jadi mau siang mau malam tetap aja ya ngebuffnya mantap ya. Ini sekarang kita coba, gue pakai moonstyle damage gue berapa teman-teman ya. Gue pakai moonstyle, kita pakai skill yang C aja deh, Lonely Moon ya. Ini yang paling sakit setahu gue deh. 188 QN. Itu aja udah gila banget. Kalau misalkan kita pakai Zenitsu, ini harusnya kita damage-nya ditambah 60% coy. Literally ini 60% coy. Gila gak? Kita coba ya. Ya kalian bisa lihat sendiri jadi 300. Gila gak? Itu aja darah kalian belum 20% loh. Kalau misalkan darah kalian udah berkurang, sisa tinggal 20%, itu damage-nya ditambah 55% lagi coy. Nah otak sih, OP sih ini. Terutama buat kalian yang suka pakai sword style ya, kayak gue ya. Gue suka pakai sword style sih. Buat lawan bos, buat PvP juga kadang-kadang gue pakai ini juga di turnamen. Cuman gue nggak tahu nih, gue pengen coba turnamen sebenarnya teman-teman. Cuman entah kenapa turnamen isi semua orang AFK di Juggernaut mode anjir. Jadi kita gak bisa, paling kita bunuh ini aja nih ya. Mati gak lo? Dadah. Gak kena dong Nani. Kok skill X-nya gak kena sih, meninggal lu sana. Bye. Oke, okay, ini by the way udah 22.51.
Tunggu sebelum itu, ini padahal gue tadi pengen ngelawan ini teman-teman. Pengen ngelawan apa? Dark Demon ya? Apa sih namanya yang ada di dimensi 5 itu yang cuma sejam sekali? Ya pokoknya itulah namanya ya. Gue pengen ngelawan itu, ntar pengen sekalian coba. Tapi sebelum itu, kita pengen lihat juga cuy, ini quirk baru ya. Jet Quirk, teman-teman. Ini skillnya cuma 3 sih, gampang banget ya. Jadi kita coba aja langsung pakai nih Jet Quirk. Cuman ini kurang banget kalau menurut gue ya. Lama nih terbangnya lah. Bodoh. Udah punya game pas terbang cepet, enak bener coy. Ya oke, ini kita Jet Quirk. Kita pakai aja skill Jet Slam ya, cuman ya begitu doang dan gua ngebug ya. Dan gua ngebug, gua enggak tahu kenapa sekarang AFS kok ngebug kayak gitu ya. Dulu enggak pernah perasaan dah. Ya Z cuman kayak gitu doang dan damage-nya pun enggak gede-gede banget. Gua enggak tahu nih nge-scale apaan. Nanti gua taruh di layarnya teman-teman ya. Gua taruh di layar aja ini nge-scale apaan ya. Lalu skill X-nya ini buat mempercepat kalian lari. Nah, kalau udah begini nih, terbang, kalian terbang ataupun lari itu jadi lebih cepat teman-teman ya. Tuh. Jadi layarnya kayak ngeblur-ngeblur gitu lah. Di sini namanya tuh Jet Enhance. Jadi kalau misalkan kita pakai itu kita speednya bertambah. Paras itu kenceng banget sih. Ini normal cuma segini. Kalau misalkan gue pakai Jet Enhance. Jadi kayak gitu coy. Lihat coy. Udah kayak kalian pakai game pas terbang ini anjir. Sumpah. Udah kayak kalian pakai game pas terbang, tapi sayangnya enggak lama-lama banget sih itu. Cuma sebentar ya. Cuma sebentar. Jadi ya itu enak sih buat nyari-nyari Dragon Ball. Menurut gue biasa sih pakai. Enggak sih kalau gue sekarang udah tinggal terbang begini doang ya nyari ya tuh cepet gini nih. Cuman kalau misalkan kalian udah enggak punya game pass, nah kalian pakai itu aja tuh. Kalau misalkan udah dapat Jet Quirk ya kan, ini kan udah pasti dapat nih. Nih ya, ya kan? Kalian bisa delete, kalian bisa ganti sama yang lain, kalian bisa equip lagi soalnya dia masuk ke inventory, coy. Tuh, dia masuk ke inventory ada Jet Quirk di sini. Lumayan sih buat Ensan sih, tapi ya itu doang sih kegunaannya ya. Soalnya untuk damage-nya kurang banget sih. Yang skill C-nya pun menurut gue kurang sih yang jet ini ya, apa sih namanya? Jet Quirk ini ya. Ini punyanya si IDT-nya kalau enggak salah ya. Jet kan ya? Ya, engine lah ya. Kita coba yang C-nya kayak gimana? Ya kayak gitu doang, 100 ya kan. Ya seperti yang gue bilang kayak ya kurang gitulah. Paling yang bisa kepake cuman yang X-nya doang, ini skill larinya doang nih. Yang lumayan cepet nih. Ini doang paling yang bisa kepake. Udah. Sisanya ya paling kalau kalian mau pakai beneran pakai mungkin bisa kali ya, gue nggak tahu juga. Mungkin kalau misalkan ini OP buat dipakai di PvP kalian coba komen aja cuy, karena gue nggak tahu sih, jujurnya gue nggak tahu ya. Oke, sekarang kita akan coba langsung aja ke dimensi 5 untuk ngelawan si Dark Demon kalau nggak salah namanya ya, gue lupa siapa gitu namanya yang dia nge-spawn setiap 0000 ya kalau di jam kita. Let's go aja cuy, kita langsung aja ngelawan bosnya. Killer Queen 第3 no bakudan Baitzer Dust. Oke, buset dan ini kenapa ya selalu dah setiap kali gue masuk itu pasti nge-lag-nya parah banget jir. Nge-lag-nya parah banget nih kalau misalkan kalian nggak punya game pas terbang kan di tempat kayak gini kan jauh banget ya teman-teman. Nah ini jet quirk tadi berguna banget nih, kalian bisa pencet 5 abis itu kalian X aja kenceng banget tuh. Buh, aduh ngebug, lihat gak, aduh ngebug. Itu tuh ya kenapa gue nggak demen ya, entah kenapa dia ngebug nggak jelas kayak gitu anjir. Terbang cepat. Oke, di mana tempat itu? Itu dia tuh. Nih di sini tempat lava Dark Demon ya. Kalau misal gue terbang tambah Jet Quirk lagi, buduh tambah kenceng lagi jir. Lihat, sampai belum render aja kita udah nyampe tuh. Pulaunya belum render kita udah nyampe dong Nani. Segigi itu anjir. Oke, ini tinggal 5 menit lagi. Kita langsung aja untuk tungguin buat ngelawan bosnya teman-teman ya. Sekalian kita tes buat si Zenitsu-nya teman-teman, karena Zenitsu-nya itu pasti gigi banget sih. Gue pakai sword style aja ya. Jangan pakai quirk coy, karena quirk ini gara damage ya. By the way, gue baru dapat animasi lagi nih. Ini animasinya di fighting pas kali ini lumayan bagus sih teman-teman ya. Yang apa tuh? Yang idol nih, ada mana yang idol mana ya? Yang idol nih, one leg idol nih kayak gini nih. Keren sih anjir, kayak siapa kayak gini ya? Terus kayak gayanya pegang pedang gitu nih, keren banget, gue demen banget. Lalu ini sekarang gue baru aja dapat yang foot punch kalau enggak salah. Nah, foot punch ya. Ini ngerubah animasi tonjok kalian jadi kayak tendang kayak gini. Oke sih, lucu sih, Dark Demon namanya benar ya, Dark Demon ya. Lucu sih kayak gini ya. Nih. Lucu sekali gitu. Gua enggak sabar sih teman-teman sumpah sampai entar anime legend kayak gimana ya. AFS aja tuh udah apa ya? Udah menurut gua tuh udah bagus gitu ya. Dari efek segala macamnya tuh menurut gua udah oke gitu. Walaupun kadang-kadang masih kurang juga sih, teman efeknya ya. Dibandingkan game-game anime pada umumnya ya, ini udah di atas rata-rata lah ya. Tapi ekspektasi gue untuk anime legend tuh gede sih. Mungkin bisa menyaingi GPO mungkin dari segi animasi. Atau dari gameplay mungkin bisa menyaingi GPO. Gue rasa bakal lebih sih. Soalnya ini yang bikin lebih gede ya. Blockzone ya.
Si Block Zone ini yang ngebuat AFS juga, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Anime Legend ya, ya apa jangan-jangan kalian nggak tahu Anime Legend itu game apa, bang? Kalian cari di YouTube, tolong ya. Itu yang ngebuat tuh satu developer ya, sama yang ngebuat si AFS juga, teman-teman. Sama lah intinya yang ngebuat ya, cuman itu lebih gigi lagi sih kalau menurut gua sih. Kalau misalkan itu rilis, bede, gua festif bakal live 24 jam cuy kita main gituan ya. Sumpah gua nungguin banget sih game itu sama Babang Festif, sumpah itu keren banget game pasti. Gua udah sampai nyiapin bobok buat nyiapin game itu karena kayaknya sih itu bakal bayar ya, kayaknya gua enggak tahu juga ya untuk Anime Legend ya, kayaknya sih bakal bayar. Jadi kalian mendingan siap-siapin bobok dari sekarang. Ya 500 aja gua rasa itu udah lebih sih harusnya ya. Harusnya enggak nyampe 500 sih harusnya ya. Ya prediksi gua mungkin sekitar 300, mungkin 250. Mungkin sekitar segitulah ya, cuman buat jaga-jaga aja. Kalau gue jaga-jaga sampai 1000 gitu, 2000. Karena gue pengen beli game pass-nya juga, teman-teman ya. Kalau kalian nggak perlu game pass lah, yang penting bisa main aja ya. Oh ya, by the way, ini kan Zenitsu kan dia 99% ya guys ya. Harusnya kalau kita latihan pedang nih udah gigi banget nih, 24T tuh ya. Kalau pakai Zenitsu tuh 24T. Sedangkan kalau misalkan kita pakai ini berapa? Kalau misalkan kita pakai siapa namanya? Mihawk. Coba kita pakai Mihawk ya. Mihawk, coba Mihawk. Mihawk ini cuma 90% kan ya? Iya, Mihawk ini cuma 90% kalau nggak salah. Iya, 90%. Coba Mihawk berapa? Jauh nggak dari 24 ke 20? Iya, cuma 2T sih bedanya, lumayan teman-teman ya. Beda 2T dan ya kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, dari buffnya aja udah jauh banget Mihawk sama si ini ya. Dia nge-buff damage 30% ya, oke juga sih. Nerf damage 25%, lalu cuman ya totalnya ini cuma maksimum cuma 60% teman-teman ya. Sedangkan si Zenitsu tadi bisa sampai 100% lebih, gila nggak ngotak sih memang ya. Rada broken anjir tuh ini satu nih. Si champion satu ini rada broken teman-teman ya. Oke, harusnya bentar lagi udah sama nih. Atuh tuh sama tuh. Dark Demon has spawned, let's go. Kita langsung aja coy. Langsung aja coy. Wah. Wah. Kita pakai sword cell, jangan lupa karena sword cell yang sakit. Kita bayar langsung T. Oke, kita langsung pakai semua skill, gua spam aja teman-teman ya. Gua enggak tahu dah ini skill bener apa enggak. Eh mati, gila sakit banget coy. Gila woi. Lihat, biarpun kita digebukin tidak terlalu sakit karena ada Zenitsu ya, Zenitsu GGWP. Kita pakai skill X juga mantep banget gitu kan. Eh ngelek coy, ngebak. Ngebak gaming. Oke, B. Gua bakar lo ya. Kita langsung aja Kak. Kita langsung aja X lagi coy, skill untuk ini lagi. Apa sih? Mana bosnya? What's the boss? Oke okay, dia, itu dia dulu. Udah pegang kelihatan bosnya, buset rusuh banget. Mana bosnya sih? Oh elah, pindah ke situ dia, yang bener aja lah. Oke, musuh pindah ke situ ya. Saya hajar nih ya. Mati kau. No power unlock seperti biasa, sedih banget dah. Gak dapat anjir power dari Dark Demon gua. Sumpah. Gue tuh pengen dapetin power dari Dark Demon tapi gak dapet teman-teman ya. Ini kekuatan dari Dark Demon gue. Gak dapet dulu Storm. Storm gak dapet. Terus sama satu lagi apa tuh? Di Chakra ada yang bagus coy. Infernal Fireball kalau gak salah ya. Aduh, gue pengen dapetin itu, gak dapet. Tolong ibu. Tolong. Gimana caranya? Apakah ada dua kali boss raid di sini? Game passnya saya mau beli. Ada gak sih? Kayak gak ada deh. Gak ada, 2 sword, 2 speed, 2 chakra, conceal, no limit, half cooldown, chakra healing. Ya gak ada ya. Gak boleh curang, no pay to win. Tapi tetap aja ada pay to win ya sih, bisa dua kali kayak gini. Ini pay to win ini apa nih? Adalah. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Ntar gue kalau misalkan dapat lagi, gue akan bikin lagi videonya untuk yang apa tuh, Zero Gravity. Mungkin nanti sekalian sama ini kali ya. Sama nih Bakugo nih, mungkin sama Bakugo sama... Kalau bisa sih sama ini nih, Insect Sword Style ini bagus sih pasti sih. Dan ini masih banyak sih fighting pass nih. Fighting passnya masih banyak banget, ada Rock Lee. Katanya ini Rock Lee lebih gigi lagi coy. Lebih OP lagi, cuma gua gak tahu. Gua gak tahu itu bakal kayak gimana, ntar kita lihat aja teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian emang suka dengan videonya, dislike kalau emang gak suka. Subscribe kalau kalian mau, gak usah subscribe juga gak masalah buat gua. Yang penting kalian nonton aja sih. Dan ya, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Yeah!